Terima kasih sudah hadir siang ini, yang menyiapkan waktu, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk duduk berefleksi bersama-sama dalam komunitas kita yang tercinta KKIP. Nah, ada berapa orang nih di sini yang sudah benar-benar siap untuk duduk, mendengarkan, dan berefleksi bersama-sama? Rekan-rekan, sudah siap? Oh, sudah siap semuanya. Wow, tangan kita ya. Oke, bagus teman-teman, masih berikutnya. Nanti kita akan mulai dengan ya. Terus nanti kita akan masuk ke rendah yang akan diberikan oleh promo atau network. Dan kemudian kita akan tutup dengan misa. Nah, 1 jam plus 2 jam setelah kita akan menunggu misa ya. Relax, ada yang mau teh dan ada yang mau kertas bisa dikeluarkan untuk apa? Untuk mencatatnya pada ini yang akan ditampilkan dan kalian bisa siapkan kertas dan dokumen untuk mencatat beberapa poin yang penting. Nah, tema kita pada hari ini adalah bangkit dan berkarya. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah belajar nih, tema pasca pandemi di Indonesia itu apa? Wah, apakah ada yang tahu? Kita dipanggil untuk berkarya untuk sesama, ya. Demikian pula dengan tema pasca yang ada di Roma tahun ini, itu juga memanggil kita untuk kairos, kairos di komunitas kita dan juga untuk berkarya bersama. Maka dari itu hari ini mari kita bersama-sama merefleksikan. Apakah saya sudah bangkit? Apakah saya sudah siap ya untuk bangkit dari luka-luka saya, dari masalah-masalah saya, dari saya yang lama bangkit menjadi manusia baru untuk apa? Untuk berkarya bersama. Karena kita dipanggil untuk apa? Tidak hanya untuk kesejahteraan kita sendiri, tapi membagikan kesejahteraan kita dan cinta kasih kita kepada sesama. Bangkit itu tidak dinilai dari umur kita, tidak dinilai dari dosa yang pernah kita lakukan, tidak dinilai dari kelemahan-kelemahan kita, tetapi semua dari kita diambil bisa bangkit dan dalam nama Tuhan bersama Tuhan berkarya untuk sesama. Baik teman-teman, serta berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Indonesia. Pagi semua. Pagi. Siang. Siang semua. Terima kasih juga kalian. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Romo Albert yang telah bersedia untuk memberikan rekoleksi pada hari ini. Saya lanjutkan. Apa sudah paham mengenai temanya? Tadi ulang kalian bilang bangkit dan berkarya. Sebelum bangun harus mati dulu loh. Siap ya? Oke, kita mulai dengan bangun bukaan ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat dan berkat dan telah mengumpulkan kami semua di sini untuk sama-sama bersatu hati untuk mendengarkan rekoleksi dari Romo Albert agar kita semua dapat bangkit dan sama-sama berkarya untuk keluarga dan sesama kami. Kami sangat bersyukur atas gereja dan komunitas yang boleh menyatukan kami semua di sini. Sentuh hati kami semua ya Tuhan, agar kami semua mampu untuk saling peduli, berbela rasa satu sama lain, saling menerima dan saling menghargai seperti Engkau mencintai kami semua satu persatu. Kami mohon bimbingan untuk Romo Albert, Romo Yani dan semua Romo yang ada, yang mereka selalu ada untuk kami sebagai gembala utusan-Mu.
Jangan biarkan hati kami penuh kemarahan, kekecewaan, dan iri. Pulihkanlah kami semua, terutama di masa Prapaskah ini, agar kami bisa semakin menghayati dan mengerti akan keluarga-Mu pada kami semua. Dengan ini kami mohonkan dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda kami semua, yang menyayangi kami dengan sepenuh hati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara perempuan, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang sudah Israel ini, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami persilakan Romo Albert untuk mulai akan ada lagu. Katanya Romo Albert MC dulu. Oke, Romo Albert MC dulu. Oke. Saya akan menyiapkan ya. Oke, teman-teman sudah siap dengan kertas dan pulpen. Oke, kertas dan pulpen yang bapak bisa presentasikan. Tuhan beserta. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana
kelaparan di dalam perut itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya kembali untuk menjaga perutnya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang bahan berlaku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada orang dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang pahlawan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak berbulu kambing itu sebelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak pernah. Maka mulailah ladang selesai kok sampai 32 kan. Dan maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak membutamu karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak suruhnya dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku
tenang, Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menggoroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak kambing itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anak, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanmu." Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak mati kembali. Demikianlah Injil. Kata siapa? Yang datang Romo siapa? Romo Heri. Romo Heri. Romo Rano. Romo? Romo Rano. Romo Rano. Masih di ruangan kayu. Baik, selamat bertemu Romo dan para saudara-saudari sekalian. Hari ini kita mengadakan rekoleksi dan saya mencoba memberi renungan apa yang dilakukan. Renungan kali ini agak berbeda dari yang lain, karena renungan kali ini berhadiah. Okay. Di sini ada angpau. Jadi kalau ada pertanyaan dan ada yang bisa jawab silakan memilih sendiri dari ini ya, nanti hasilnya beda-beda. Bicaranya di tengah. Nah. Saya makan di belakang. Boleh, boleh, mau. Boleh, boleh. Oke, ya. Kamu. Jadi saja kita mendengarkan perumpamaan yang sangat bagus dan semua kita itu nyaris hafal, ya kan? Begitu cerita tentang anak hilang, pasti kita nggak tahu ceritanya. Tuh. Enggak, itu coba lagi bisa tanya. Oke, di situ ada tokoh-tokohnya kan dalam cerita tadi kan? Benar? Nah. Itu bicara tentang siapa? Injil tadi bicara tentang siapa? Tentang siapa? Tentang anak sulung. Anak yang hilang. Terus anak sulung, terus bapak, terus babi, terus putra banyak sekali tadi kan? Nah, itu ya kan? Kalau kita membaca perumpamaan itu dengan pemahaman seperti itu, kita nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk. Jelas? Maka, kita mesti melihat, karena temanya itu adalah bangkit dan berkarya, maka pertanyaan pertama yang bisa mendapat angpau adalah, apa syarat utama dari bangkit? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, silakan. Jadi syaratnya, bangkit tak syaratnya dari bangkit? Jatuh dalam apa?
dosa. Satu di selokan, satu di bawah, satu di kamar mandi. Ya, yang paling sering kita jadi kan itu kan? Satu bangkrut, tapi satu dalam dosa jalan sekarang. Oke? Nah, cerita ini adalah cerita tentang kita semua. Kalau kita membaca itu hanya, oh itu tentang anak sulung, oh itu tentang anak bungsu, oh itu tentang bapak, oh itu. Ya, ada benar. Karena yang diceritakan memang itu. Tetapi ini judulnya tadi apa? Judulnya apa tadi? Bukan judulnya perumpamaan. Judulnya itu perumpamaan. Jadi ini adalah sesuatu yang bicara tentang yang lain. Oke, kembali ke laptop. Jatuh. Kemungkinannya berapa? Tiga kali. Cuma tiga kali jatuh dan dosa. Mengapa orang jatuh? Kemungkinannya kalau orang jatuh itu bangkit, ya kan? Itu kemungkinan yang pertama. Apakah selalu begitu? Tidak juga. Pengalaman kita menunjukkan dan survei membuktikan bahwa tidak semua orang yang jatuh itu lalu bangkit. Benar atau benar? Kemungkinan lain kalau dia nggak bangkit. Mati. Kalau mati masih apa terus? Kalau masih itu terus yang susah. Sudah jatuh nggak mau bangkit. Dan biasanya orang yang jatuh itu kalau dia tidak punya iman yang kuat, dia nggak bangkit. Kemungkinan kedua adalah dosa. Tuhan, dosaku itu terus. Setiap kali mau Natal lepaskan. Pengakuan dosa, dosanya itu terus. Untuk apa Tuhan kamu mengaku dosa? Kan tidak ada gunanya kan? Betul? Salah. Mengapa, saudari dan saudara, mengapa itu salah? Karena ketika saya berumur 25 tahun, saya mengakukan dosa itu. Dan ketika berumur 26 tahun, saya melakukan dosa itu. Itu tidak sama. Artinya kita ini bodoh banget mengulangi terus. Sudah tambah tua lagi, rohaninya tambah jelek. Jadi, kalau dosa kita itu tanda untuk itu doang, bukan alasan untuk tidak mengaku dosa. Untuk apa? Karena saya mengaku dosa. Dosa saya itu juga kok. Oh, bukan itu juga. Itu bukan pengulangan. Itu pemburukan. Jelas? Jadi, bahan yang pertama sebelum kita bisa bangkit, itu kita semua dulu tentang jatuh. Dan begitu banyak orang itu tidak pernah mau mengakui bahwa dia jatuh. Kalau dia tidak mengakui jatuh, bagaimana dia mau bangkit? Benar atau tidak? Jadi sebelum kita bicara tentang bangkit, mari kita bicara tentang jatuh. Oke? Dan di dalam perumpamaan tadi, yang jatuh siapa? Bapaknya? Anak bungsu? Anak sulung? Yang jatuh adalah bapaknya. Itu gak bisa. Loh, dia jatuh cinta sama anaknya. Makanya kalau baca itu yang jatuh. Bapaknya itu jatuh apa? Jatuh cinta. Saking jatuh cintanya, anaknya masih jauh, dia sudah berlutut, ya kan? Nggak berlari. Itu salah. Ya. Jadi, perhatikan. Kita bicara tentang bangkit dan sebelum bangkit, perhatikan ya. Untuk apa Anda bangkit? Kalau Anda tidak tahu, kalau sudah jatuh. Mari belajar dari anak hilang. Anak hilang. Yang hilang yang mana? Yang bungsu. Yang bungsu, yang? Ya. Nanti
bagian belakang, selain nomor 35 atau jam 34, itu nanti akan ketemu jawabannya. Oke? Jadi nggak usah khawatir banyak, hanya sekali. Kemudian jam 34, misal jam 34, selesai jam 7 malam. Misalnya tempat ngomong. Tadi saya sudah bilang bahwa saya mau ke belakang. Proses kalau bagaimana prosesnya itu? Berdosa, oke. Jatuh bangkrut kan biasanya? Ya, dosa bingat, silahkan. Masih suami pas. Oke, proses jatuh. Kalau orang tidak punya niat jahat, niat jelek, bisa jatuh nggak? Enggak lah. Enggak pasti, Mo. Biar yang ngeliatnya bingung, kamu jalan ke sana, jalan ke sini. Niat. Perhatikan. Apakah anak bungsu tadi punya niat? Apa niat? Kita dilihat di teks. Niatnya. Niat bertobat. Niat? Dia berniat untuk mendapatkan harta kekayaan yang menjadi haknya. Itu hanya bukan hak saudaranya, bukan hak kakak. Hak dia itu boleh, ya kan? Benar? Dan dia tidak berhenti di niat saja. Dia datang kepada ayahnya dan meminta bagiannya. Jadi orang satu bukan ini punya niat, tetapi kemudian juga melakukan. Maka biasanya dosa itu unsurnya keinginan dan perbuatan. Maka di dalam doa tobat kita di awal misa itu biasanya kita mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa karena dosa kita, pikiran, perkataan dan itu. Jadi orang jatuh hanya kalau dia berpikir. Dia berniat dan kemudian melakukan. Lalu dia sendiri. Kalau masih berpikir, itu potensial. Tahu potensial apa? Potensi itu artinya kuat. Potensi itu kuat. Jadi kemungkinannya ada. Kalau dia sudah mulai menerong sana, mulai sini, ya, cari kesempatan, berpikir, merancang, dan sebagainya. Ya, itu akan mengarah ke tindakan. Dan anak itu begitu. Seperti ini kan, kalau kita mau berdosa, kan mesti sembunyi-sembunyi gitu kan, kayak berlarut gitu kan, seperti yang diceritakan di bacaan pertama. Sudah baca belum? Tidak apa-apa, nanti sedikit-sedikit baca. Oke, jadi ada niat dan tindakan. Mari kita renungkan bahwa anak bungsu itu jatuh, nanti ceritanya juga nanti jatuh. Miskin, ya kan? Jadi jatuh itu bukan hanya jatuh dalam dosa. Bisa jatuh miskin, bisa jatuh sih. Tindakannya pertama, dia meminta warisan kepada bapaknya. Dia menjadi haknya. Sopan enggak? Sopan enggak? Punya etiket enggak? Dia bukan yang tidak sopan dan tidak punya etiket. Dia itu kurang ajar pol. Mengapa kurang ajar pol? Karena di dalam tradisi Yahudi, tidak ada anak kok minta warisan ke orang tuanya
waktu orang tadi masih hidup. Kenapa dia minta nyawa masih hidup? Karena kalau sudah mati nggak bisa dimin. Kan itu. Warisan itu memang akan jatuh ke anaknya, tetapi prosesnya tidak dengan cara itu. Biarkan orang tua kalian itu yang memutuskan untuk memberikan harta kalian kepadamu. Bukan kamu yang punya inisiatif. Apa? Warisan itu mana? Itu sama dengan bilang mati apa? Jatuh pun mati. Mengendaki orang tuanya mati, jadi tindakan yang sangat kurang ajar. Kalimatnya cuma meminta harta warisan yang menjadi haknya, tapi caranya itu karena itu mengharapkan orang yang cepat mati supaya warisannya jatuh. Apakah kita sering melakukan itu? Sorry. Seorang penulis bernama Will Wittgenstein. Dosa itu sebenarnya, dosa itu mau meminta semua rahmat dan pemberian Tuhan yang disiapkan untuk kita sekali. Aku mau ambil semuanya, kabe-kabe bahasa Jerman. Mau diambil semua, itulah dosa. Aku diberi satu, minta dua, diberi dua, minta tiga. Ini belum, saya mau semua. Dan disitulah manusia mungkin satu dalam dosa. Meminta sesuatu kepada Tuhan sebelum waktunya barang itu diberikan. Dan itulah yang membuat kita seringkali satu dalam dosa. Jelas? Ini baru slide ketiga loh ya. Slide 50, gak tahu selesai dalam dosa. Yang lebih jelek lagi, dia tidak minta harta warisan. Setelah itu dia meninggal. Paling gampang. Kalau Anda punya anak yang Anda cintai dan anak itu meninggal, perasaan Anda pasti berbunga, Bu. Kalau perasaan Anda berbunga-bunga, berarti Anda perlu masuk rumah sakit. Doang anak ini enggak kok, bapak isinya, ibu isinya berarti enggak normal. Saya enggak pernah punya anak, enggak pernah punya keluarga, tapi membayangkan itu aja sudah sangat menyakitkan. Bahwa ada anak yang belum waktunya minta warisan, setelah diberi warisan, minggat. Itu kalau saya punya jadi bapak, terus gatal. Jadi, dikatakan dalam cerita tadi, dalam cerita tadi, bahwa dia pergi ke negeri yang jauh, negeri yang jauh, ternyata dia sudah tidak mau lagi punya relasi dengan ayahnya, tidak perlu lagi aku tidak butuh sama kamu. Negeri yang jauh, wow. Pernah membayangkan itu? Pernah? Kalau pernah membayangkan, kurang kejar. Dia itu sudah kurang ajar, minta harta belum waktunya, minggat dan minggatnya itu bukan di kecamatan tetangga, di negeri yang lain. Jadi jalan pulang itu sebenarnya di Jakarta. Ngerti ya? Kalau ibu bapak sudah di negara, kamu sudah membaca teks sebelum itu. Ya, itu ada dua perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang ular yang di domba. Domba yang hilang. Dirham yang hilang. Domba juga dirham kan? Itu kalau dibaca, perumpamannya itu pendek sekali. Tapi yang ini, panjang kan? Maka luas sekali. Kalau didalami, cerita ini kalau dibaca berulang-ulang, itu selalu aja kan? Saya membaca mulai kecil dulu waktu bisa baca, sampai sekarang tidak bisa baca. Itu selalu ada yang baru. Waktu saya di SMA seminari, umur 14-15 baca ini, dapat pesan. Sebelum persiapan rekomendasi ini, saya baca, wah, itu ternyata pesannya masih banyak kan. Jadi jangan pernah bosan membaca kitab suci. Karena kitab suci itu bukan dokumen.
kitab itu bicara tentang kita. Maka selama kita membaca dalam kaitan dengan pengalaman hidup kita masing-masing, dengan refleksi yang mendalam, maka kitab suci itu selalu hidup, karena itu bukan teks mati. Perumpamaan ini bukan tentang cerita yang pernah dikatakan Yesus, tentang hidup. Maka menjadi sangat hidup. Berikutnya, sudah kurang ajar, minta warisan rumah punya ayah yang mati, minggat. Dan setelah minggat akan dilakukan, memboroskan. Ya kan? Masih ingat omongan dengan talenta? Ingat? Nah, siapa yang dimarahi? Hamba yang tidak menggandakan pemberian Tuhan. Ya kan? Anak ini sudah diberi oleh bapaknya. Ini hakmu tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Ternyata dia tidak menggunakan itu secara bertanggung jawab. Pernah merasa bahwa Anda itu tidak bertanggung jawab terhadap yang Tuhan berikan? Kapan? Kapan? Memakai uang tidak secara proporsional, ya kan? Nanti dikutbahnya itu akan disinggung lagi. Kalau sekarang disinggung nanti kutbahnya gak di rumah tohnya. Memboroskan itu artinya dia tidak bertanggung jawab atas apa yang tuh bapaknya berikan. Itu memang hanya kita menerima hidup dari itu kan? Kita gunakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Silakan merefleksikannya sendiri. Setelah itu, setelah diboroskan semuanya itu, ada bencana kelaparan. Dia mulai tidak bisa makan. Dia mencoba hidup. Itu tindakan dia. Okay? Jelas? Ini baru jatuh. Sudah berapa menit? Soal jatuh. Sekarang yang kedua, proses bangkit. Okay. Bagaimana proses bangkit? Awalnya bagaimana? Merangkak. Proses bangkit itu merangkak oleh bahagia. Kita tidak bicara tentang proses bangkit dari jatuh secara fisik. Kita ini sekarang sudah masuk dalam level roh. Nanti kita ini bicara dengan spiritualitas ini sekarang. Proses bangkit yang pertama adalah sadar diri, refleksi, ya kan? Dia bilang apa tadi? Setelah dia tahu bahwa dia miskin, dia disuruh kerja oleh orang, suruh mengurusin babi, dia kelaparan, mau mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu, lalu dia sadar bahwa di rumah bapak bukan semakan. Ada hamba-hambanya kan? Maaf, oh ya, kita makan siang. Betapa banyak orang kepaan di rumah orang yang berlimpah-limpah, ya kan? Nah, aku ini di sini, aku nggak ada bapak. Soalnya bapak itu kan? Bapakku itu kaya, punya orang upahan sekian banyak, urusin harta kekayaannya, ternaknya dan sebagainya. Aku di sini mau mati kelaparan. Layak apa enggak? Enggak layak kan? Anaknya orang kaya jebel, jadi orang mesin berjebel ya. Apa? Ini contoh bagaimana orang sampai pada suatu refleksi. Kita ada dalam masa dalam masa prapaskah kita diajak untuk merenungkan tentang hidup kita ini, merefleksi. Paling gampang ini kasar-kasar ngomong. Jadi orang tidak pernah bangkit kalau dia tidak
merasa jatuh dan yang berikutnya adalah dia tidak menyadari, tidak merefleksikan dulu. Ayo saya tanya, berapa di antara Anda yang tidak usah setiap hari lah, setiap minggu saja merenungkan tentang perjalanan hidup Anda secara serius? Bukan basa-basi. Dua kali sehari saya tablet. Kadang-kadang kalau ingat. Dua kali sehari, pagi. Bukan. Siang dan malam. Siang dan malam. Berarti ini obat khusus ini. Refleksi diri itu begitu penting. Apalagi untuk melihat diri kita sebagai orang yang pernah berdosa. Karena tanpa sadar diri dan tanpa refleksi, hidup kita tidak berkembang. Ya? Dalam hidup rohani, kita perlu belajar dari para saintis. Saintis itu orang yang tidak pernah puas, selalu mencari kesalahan. Ini sudah disimpulkan, tapi dalam kesimpulan itu ada kekeliruan. Maka saya koreksi, saya membuat penelitian terus. Dan karena itu ilmu pengetahuan berkembang dengan saya. Demikian pula dalam hidup rohani, kalau kita sering melakukan refleksi, menyadari diri, melihat kelemahan kita, dan kemudian mencoba memperbaiki, hidup kita akan tumbuh dengan cepat. Tapi kalau kita tidak pernah mengakui, tidak pernah melihat kelemahan dan kekurangan kita, maka sangat sulit menggerakkan hidup rohani kita. Mungkin kita rajin berdoa rosario, doa novena, perayaan ekaristi, pertemuan ini, persekutuan doa dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu tidak disertai dengan refleksi diri dan menyadari diri sendiri, termasuk melihat kekurangan dosa kejatuhan kita, kita tidak betul. Saya nggak tahu cek apa dari diri Anda. Jadi sebagai orang Katolik kita tidak cukup hanya rajin hadir dalam perayaan Ekaristi. Rajin hadir dalam perayaan Ekaristi saja tidak cukup, apalagi tidak rajin. Jelas tidak mencukupi. Jelas ya? Yang kedua, dia tidak hanya sadar diri, dia tidak hanya melihat dirinya sendiri. Tetapi dia setelah melihat dirinya begitu, lalu dia bisa melihat Bapaknya itu dari sisi yang berbeda. Ya kan? Sebelum berangkat, kemarin sore itu bilang, naik MTA, sebelum berangkat. Dia tidak melihat bahwa Bapaknya itu begitu kaya. Bapaknya itu bisa menjamin orang-orang upamanya. Tetapi dia merasa Bapaknya itu tidak bisa memberikan apa yang diharapkan, maka dia minta mari. Dia mengira bahwa kalau dia diberi warisan, itu dia bawa sendiri, hidupnya dia akan sejahtera. Ternyata tidak. Baru ketika dia jatuh ke dalam kemiskinan, jatuh dalam kelaparan, tanda kutip untuk kita semua, jatuh dalam kemiskinan dan kelaparan rohani, maka lalu kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu. Selama kita tidak sampai di sini, sangat sulit kita bisa melihat bahwa Allah itu mencintai kita. Kalau kita itu merasa, wah, pokoknya jalannya selalu berbanding depannya, kalau udah dari belakang itu TBC. Berbanding ke depan dulu, rumahnya selalu bawa ini. Kenapa? Karena itu benar. Ya. Itu orang dia tidak pernah melihat realita, tidak pernah melihat dirinya sendiri, tidak mau menyadari kekurangannya, dan karena itu sulit sekali dia melihat bahwa Allah itu baik. Dia merasa baik cukup dengan dirinya sendiri. Oke? Okay? Ingat akan kebaikan Bapa, itu menjadi kunci penting dalam bangkit secara rohani. Pada begitu banyak orang yang amat sangat sulit diajak untuk bangkit karena dia tidak pernah mengakui bahwa dia jatuh. Dan karena dia tidak pernah mengakui bahwa dirinya jatuh, miskin dan lapar secara rohani, dia tidak pernah merasa memerlukan makanan rohani yang Tuhan sediakan sejak awal mula dunia dijadikan sampai nanti kiamat.
kenapa yang disebut kiamat? Kiamat kok enggak disebut. Berarti bias gender loh, Pak. Kiamat. Kiamat pergi, Pak. Sekali lagi, bangkit itu juga bukan hanya niat doang. Bangkit itu juga mesti terwujud dalam bentuk tindakan. Anak itu setelah menyadari betapa banyak orang lupaan di rumah bapakku, tetapi aku di sini mati doang, aku akan bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari kejauhannya itu. Dan itu tidak mudah itu. Buktinya apa? Buktinya. Coba tanya pada diri sendiri. Mengaku dosa setahun berapa kali? Dua kali kalau ingat. Kalau tidak ingat banyak diskonnya daripada harganya. Alias tidak pernah mengaku dosa. Menyadari kesalahan, menyadari dosa. Untuk kemudian bangkit mengaku itu tidak gampang. Ya kan? Silahkan berhubungan. Jadi anak ini memberikan inspirasi buat kita karena dia adalah cermin diri kita sendiri. Bahwa kata-kata kita tasmin bergumul untuk bisa bangkit dari kejadian. Yang terakhir, yang paling berat, dia melangkah pulang. Yang di kepalanya adalah bapaknya akan marah-marah di depan itu. Kamu dulu pernah minggat, sekarang saya bilang kamu udah minggat. Itu mungkin aja kan? Mati loh. Itu kalau bapaknya yang menyambut, kalau anjing dan jenuh yang di depan. Kalau dibayar lagi kan? Oh anak jahat itu pulang, asuh itu tak celok aku. Sobat asuh ya. Di kepalanya sini kan macam-macam itu. Berbutang itu kan? Ya kalau dia diterima, meskipun dia bilang, aku telah berdosa melawan bapak dan surga. Itu kan omongannya dia. Hatinya bagaimana kita tidak tahu. Ayah juga tidak tahu kan. Maka apa yang terjadi ketika dia keluar? Tolong dilihat. Anak sulungnya menyambut dia ya kan. Siapa yang menyambut? Bapak. Dia sudah sempat bilang bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap. Sudah sempat ngomong belum? Belum. Mari kita lihat berikutnya. Wah, siapa yang suka kungfu? Siapa yang suka kungfu? Ini gambarnya. Mistakes are always forgivable if one has the courage to tell people to admit. Jadi dosa itu selalu bisa diampuni selama orang yang berdosa itu mau mengakui. Selama kita tidak mengakui, ya kita enggak diampuni dong. Mengakui aja enggak. Penting mengakui. Dan itu proses yang kita lakukan. Cerita ini tentang anak bungsu ini memberikan inspirasi dan pelajaran kepada kita betapa penting menyadari diri dan karena itu langkah yang paling penting untuk menuju kepada pertobatan. Selama orang tidak mengakui dosa-dosanya tidak bisa. Okay. Baik, berikutnya bagaimana proses pertobatan terjadi? Kembali ke slide yang pertama. Nah, kalau balik mana slide pertama ya pasti slide nya 50 ya kan? Berapa lagi? Biasanya kita jatuh ke dalam dosa itu terjadinya sangat cepat. Benar? Benar. Mencuri itu juga cepat. Kalau mencuri pelan-pelan kata polisi. Copet juga begitu. Enggak bisa. Sedih kan? Jawabannya kemana kan? Kalaman kan? Cepat, dosa itu bisa cepat sekali. Setan tidak pernah memberi kesempatan kepada kita untuk berpikir. Do it now! Do it now! Kerjakan sekarang. Itu setan yang begitu.
Injil yang nanti kan? Apa Injilnya? Belum baca. Tidak lupa. Enggak salah kalau dosa. Dosa itu bisa yang cepat sekali dan mudah. Mudah sekali dosa itu. Dan memang biasanya begitu. Yang ditawarkan itu sesuatu yang enak, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menjanjikan. Wah, nanti kalau invest duit segini, untungnya sekian cepat, wes masukkan duitnya masuk, sebulan kemudian nambah. Kapok, nggak apa, dia masuk ke bulan kali kan, bukan dengar. Dan saya itu begitu, cepat sekali. Wah, ditawarkan dulu, nanti bisa, wah, dapat bonus, nanti bisa rekreasi ke Australia, ke Amerika, gitu. Wah, bayang masuk ke rekreasi yang sambil kan Australia boleh yang punya juga tapi salah aja itulah dosa itulah godaan itulah setan yang mau menjatuhkan kita. Dia tidak pernah pelan-pelan, dia tidak pernah kompromi, dia selalu hanya menyaksikan satu pilihan ini, tidak ada yang lain dan biasanya oke? Persoalan berikutnya sedangkan bangkit itu sesuatu yang sulit, luwama. Kata orang Itali itu luwama. Buktinya apa? Ya itu kalau diajak bertobat itu kan, oh, belum punya waktu. Mau rekoleksi lain kali aja masih sibuk. Jatuhnya cepat. Balik mana sih senama dia? Ya tidak. Kalau kita sudah kehilangan apa yang kita miliki dengan cepat itu. Mau mengembalikan setengah mati bisa kerja bertahun-tahun seperti tidak dibayar dan itulah buah dari dosa, itulah buah dari kelalaian, itulah buah dari kesombongan, itulah buah dari ketololan. Baru tolol secara finansial aja sudah celaka, apalagi tolol secara rohani, mau lebih parah lagi. Lama dan sulit. Karena itu saudari dan saudara, tidak mungkin kita ini bisa bangkit, tidak mungkin kita ini bisa bertobat, tidak mungkin kita ini punya kekuatan daya untuk kembali kepada kebaikan dan kejujuran, kelurusan dan lain sebagainya di jalan yang benar baik dan lurus kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Maka sebelum nanti itu tadi bilang bapak aku lagi bisa terhadap surga itu, wah bapaknya sudah datang merangkul dia, oh no 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 no, I know everything, don't tell anything to me, everything I know, gak usah omong, aku tahu. Rahmat Tuhan itu begitu penting. Jadi pertobatan ini bukan hanya usahanya manusia, jadi jangan mengira bahwa kita ini bisa bertobat hanya dengan niat kita sendiri. Betapa lemahnya kita itu, mudah jatuh tapi sulit bangkit. Tanpa bantuan dari Tuhan tidak mungkin. Oke? Inilah sebagian dari pesan yang perlu kita lakukan dari perumpamaan tentang bapak yang di. Nah, pertobatan itu mengundang kejutan. Kejutannya tadi sudah berapa cepat. Dia tidak hanya menanti bapaknya itu selama anaknya pergi. Yang di dalam cerita itu dikatakan memboroskan harta kekayaan bapaknya. Dia lari menyambut dan merangkul, bukan hanya lari menyambut dan merangkul, tapi mencium. Itu satu ekspresi dari kasih bapak kepada anaknya. Meskipun sudah minta warisan belum waktunya, minggat, memboroskan, wah, dosanya itu bukan hanya kuadrat, triple, pangkat tiga. Besarnya lari menyambut dan merangkul serta mencium. Ini ekspresi dari kasih bapak, kasih Tuhan. Lalu apa soal itu?
kecuali lari menyambut perangkul seorang kecil, apa yang dilakukan? Dia memberikan yang terbaik. Bisa membayangkan enggak? Kalau bisa silakan bayangkan, kalau enggak bisa enggak usah. Jangan terus kok bayangkan. Oh, Ustaz itu menikmati enggak? Nanti di rumah. Bisa bayangkan enggak? Seorang muda pergi dari rumah, kerja di peternakan babi, sudah tidak punya uang, enggak bisa beli sabun, enggak bisa beli sampo, enggak punya bisa ganti baju dalam, baju luar, dan sebagainya. Dan dia pulang ke rumah, baunya pasti baunya itu pasti enggak karang-karang. Tapi bagaimana Bapak itu bisa menyambut, merangkul dan usul kebangkitan yang Bapak? Kalau saya jadi Bapaknya ya, gue batal aja. Bukan begitu. Mengapa jubah yang dikenakan? Jubah. Kenapa kok tidak diambilkan topi yang terbaik pakai topi? Itulah pakaian untuk masuk ke dalam rumah. Ya. Jadi Bapaknya itu bilang kepada pelayan-pelayan, ambillah cincin itu dan kenakan pada kakinya, ambil sepatu itu dan kenakan pada jarinya, ya kan? Jubah, cincin, sepatu itu biasanya dipakai orang kalau mau ke makam, ya kan? Kalau mau pergi pesta. Jadi bapaknya itu melakukan sebuah tindakan simbolis untuk menyambut orang yang mau masuk ke dalam pesta. Pertobatan manusia itu bagi Tuhan adalah pesta, tapi bagi kita itu sesuatu yang sangat sulit, takut nanti jumpun Tuhan ini masuk neraka, nggak akan bisa tambah masuk neraka. Apa itu begitu baik? Dia tidak nyambut, lari menyambut orang pun mencium, memberikan yang terbaik, jubah yang terbaik, cincin yang terbaik. Jadi cincin diberikan itu 25 karat, tidak? Besok semua serius-serius. Kalau cikgu bisa ketawa-ketawa. 24 karat. Sepatunya itu bikinan? Dan bukan hanya itu, saudari dan saudara, dia juga membeli tembuh yang tambuh itu artinya banyak gajinya. Saya tidak bilang ibu-ibu yang umum banyak gajinya. Dan kalau banyak gajinya itu artinya apa? Ingat persembahan Kain dan Abel, persembahan orang-orang Israel kepada Tuhan itu selalu daging yang ada gajinya, tapi itu kalau dibakar baunya banyak sekali. Makanya yang di potong itu bukan lembu yang kurus yang sudah tidak makan satu dua hari, malah seperti Yesus yang berpuasa. Lembu yang paling tangguh yang kemudian berpesta. Ya, kemudian berpesta. Sekali lagi, saudari dan saudara, pertobatan kita itu bagi Tuhan adalah pesta. Dan itu sudah dikatakan dalam perumpamaan lain. Lebih baik satu ekor yang dibuat dari 99 orang benar yang tidak bertobat. Dan kalau ada satu orang yang bertobat, maka ada sukacita di antara para malaikat juga pesta. Ya, kalau kita baca kitab suci dengan melihat kainan satu sama lain, itu jadi menarik sekali dan kaya sekali. Gak bosan untuk baca sampai jam 2 pagi yang ngantuk. Bisa ya, oke. Okay. Itu baru nomor 3. Padahal ini sampai nomor 10. Ya. Jadi, saudara-saudara, fokus perumpamaan ini
penyambutan orang yang pulang ke rumah. Kalau kita bertobat, mengaku dosa-dosa kita, kemudian kembali kepada Tuhan, itu menjadi alasan Tuhan untuk berpesta. Kapan kita menyenangkan Tuhan? Ya waktu kita bertobat. Prestasi kita itu loh, itu apa? Tuhan tidak butuh. Duit kita hanya sipil. Berapa sih gajinya? Berapa sih gajinya? Waktu kita yang kita persembahkan ke Tuhan itu, makanya waktu kita bukan itu pemberian Tuhan. Yang bisa kita berikan cuma pertobatan kita. Maka kalau kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan, selalu kita ingin membuat Tuhan bersuka cita. Yang boleh dilakukan sesering mungkin biar Tuhan bersuka cita karena pertobatan kita. Kok ya gitu gitu? Wicara Amelie si pengakuan. Mengapa itu merupakan penyambutan orang pulang ke rumah? Karena ada yang pergi, ya kan? Siapa yang pergi? Anak sulung. Anak sulung? Anak sulung. Anak sulung pergi nggak? Pergi ke kebun. Gak kasarnya, gak kuno itu. Siapa pergi ke ladang lagi kan? Tapi sebenarnya anak sulung itu tidak yang pergi ke ladang, ada yang lebih serius. Jadi kisahnya itu adalah tentang pergi kan pulang. Ya, benar. Anak bungsu itu pergi ke negeri yang jauh, kemudian pulang kampung dengan cara kampungan. Tapi ternyata ada yang pulang lalu pergi. Siapa? Anak sulung itu pulang lagi lalu pergi. Kenapa dia sudah pergi? Karena dia tidak mau masuk. Tidak mau masuk kan berarti pergi. Dia tidak mau ikut pesta itu. Dia tidak mau menikmati bahwa pertobatan itu begitu berharga, pertobatan itu begitu penting, pertobatan itu begitu bernilai. Pertobatan itu membuat Tuhan itu berpesta. Dia tidak mau ikut. Jadi seringkali terjadi di antara kita. Seperti gak ngerti aja. Kan gitu kan? Kita tidak mau ikut dalam pertobatannya orang lain. Kita tidak mau masuk. Maka kita ini seringkali pergi. Kelihatannya pola bersama-sama dengan komunitas Akayokong sebagai yang baru. Tapi hatinya pergi. Dia tidak mau ikut. Itu aja orang itu. Ngapain saya di sini? Benar apa benar? Benar? Jadi kisah ini adalah kisah tentang menyambut orang pulang. Yang satu pergi lalu pulang, yang pulang lama pergi. Oke? Pelajaran dan refleksi. Ya karena pelajarannya proses jatuh itu terjadi karena keinginan tidak teratur yang mengarah ke tindakan ngawur. Biasanya begitu. Kalau orang berpikirnya jernih, agak susah. Tapi karena kita ini pikirnya ngawur, tindakannya ya. Oke? Nanti direnungkan sendiri, benar nggak kalau saya jatuh dalam dosa itu? Apakah waktu saya mau jatuh dalam dosa itu, pikiran saya ini normal wajar? Biasanya enggak. Dikasih tahu bahwa ini jelek, bukan baik. Ini berbahaya, orang-orang apa-apa. Ini enggak menjanjikan apa-apa. Oh, saya sudah dengar ceritanya kok, tetangga saya juga dapat hadiah, tetangga saya juga dapat bonus kok. Ya, mereka juga jalan-jalan ke luar negeri kok, berkat ini semua investasi itu. Investasi botol. Tahu kenapa? Karena ada udelnya.
mengikuti keinginan seluruh yang berujung pada penderitaan yang panjang. Itulah yang terjadi dalam diri anak berusia. Anak seluruh mengalami yang tidak benar. Yang kedua itu. Mengalami, gimana? Bisa dibaca gimana? Dia tidak mau masuk, dia beralasan, aku sudah melayani engkau bertahun-tahun, tapi engkau tidak pernah menyembelih satu ekor anak domba pun untuk aku bersenang-senang. Ya kan? Ya. Dia juga masih punya pikiran itu. Menyesal dan bertobat, tapi kembali perjalanan yang benar. Sulit, tetapi mungkin. Banyak orang selalu menyamakan sulit sama dengan tidak mungkin. Jadi kalau bertobat itu sulit, berarti tidak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti enggak bisa. Itu yang seringkali terjadi. Dan setan itu seringkali menggoda kita begitu. Ini sulit ini, enggak usah. Ini sulit ini, enggak perlu. Ini sulit ini. Itulah bertobat. Bangkit itu seringkali. Dan apabila kita melakukan itu, apabila kita kembali kepada Allah, akan terjuta. Tuhan menyambut dan kasih tanpa syarat. Kemudian yang penting yang tadi sudah saya katakan tentang anak sulung, tidak hanya tentang diri sendiri, kita perlu juga memahami sesama yang berdosa dan bersalah. Nah, pertanyaan terakhir, bangkit untuk apa? Kan kita tadi punya tema bangkit dan bergembira. Diampuni berarti dibebaskan. Kita tidak mungkin bangkit selama kita masih tetap terikat. Kami kita terikat, tangan kita terikat, seluruh ujung rohani kita terikat. Kita dikumpul milik, tidak mungkin kita bisa. Maka sangat penting kita mendapat pengampunan dari Bapa supaya kita dibebaskan, dan dengan itu lalu kita bisa kembali dalam pelukan Tuhan. Dan kalau kita sudah dibebaskan, baru kita bisa bangkit. Bangkit untuk apa? Macam-macam. Terutama untuk mempersembahkan kepada Tuhan pasti ya. Kemudian melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Jangan sampai menatap tembok. Menatap masa lalu dengan penuh optimisme karena kita sudah diampuni, kita sudah dibebaskan. Karena itu kebebasan yang kita dapat dari pengampunan menjadi modal sangat penting dalam hidup kita yang lebih baik. Bangkit untuk hidup dan kekayaan secara lebih baik. Pertobatan itu sendiri merupakan karya yang besar. Kalau di dalam komunitas KKI ini orang bisa menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya pertobatan, mengajak orang untuk bertobat, itu karya pertobatan. Dan kalau orang diajak bertobat itu dan mau, dia akan dibebaskan. Dan kalau dia dibebaskan, dia bisa menikmati hidup ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan, tidak dikurung oleh yang tadi itu. Ya, bangkit itu sulit, lalu orang hanya putus asa. Betapa banyaknya orang di sekitar kita yang putus asa karena kesulitan, karena kesalahan, karena dosanya, dan mereka semua membutuhkan karya pertobatan. Tentu kalau kita kaitkan dengan pandemi, maka pasca pandemi kita diharapkan berkarya secara lebih baik. Oke, saya kira itu sudah jam 5 sore. Masih jam 2 dong. Mengakhiri rekolesi kita, silakan MC-nya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk yang pertama. Terima kasih banyak Romo atas rekolesinya hari ini. Tanpa mengulur waktu, mari kita nyanyikan lagu penutup. Silakan, fokus tim musik.